Hey, what's up guys, balik lagi sama gue Marco. Kali ini gue sama tim gue mau pergi ke Kuningan. Kita mau ke restoran yang lagi hits. Mau tahu kayak gimana? Let's go. Jadi gue udah nyampe di Eleven Jakarta. Lebih tepatnya di mana Ki? Sofodel Tower. Nah, ya, Sofodel Tower itu ada di daerah Kuningan. Jadi kita langsung aja nyobain makanan. Makanannya itu tema nuansanya Jepang. Gue pencinta Jepang nih, jadi langsung aja kita cek. Let's go. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Oh, saya cek dulu ya kak suhunya. Pengecekan suhu, mantep. 35,1. Boleh masuk? Silahkan. Cek nih tangannya keluarin. Gak mau. Tangannya keluarin. Mbak. Ya, 36,1 ya. Oke, okay. Ya, okay. Mantep. Aman, kita boleh masuk. Silahkan. Isi mbak. Ya. Jadi, starternya tuh udah dateng ya. Ada yakitori, ada gyoza, sama ada tamago. Lupa ah gua. Nah, di sini tuh ada yakitorinya tuh ada yang bacon, ada kulit, sama ada daging ayam. Kita langsung coba aja kali ya. Gua coba apa dulu ya? Telur dulu deh ya. Telurnya tuh empuk. Kita coba ya. Wah. Beuh. Masih panas tuh. Kelihatan enggak? Enak banget lah. Mana tadi? Hilang. Kita coba gyoza. Gyozanya tuh dicelup-celup dulu nih. God damn. Ini tuh gue pilihnya yang ayam ya. Kita langsung my favorite yakitori. Gue mau yang ini dulu deh, kulit, karena gue suka banget kulit ya, kulit ayam. Pakai perasan lemon lebih segar ya. Oke. Jangan lupa juga ibab. Buat kalian yang gak bisa makan, jangan. Tapi kalian harus melihat rasanya. Karena gue suka. Crispy di luar, juicy di dalam. Moki. Lupa. Islam. Kita coba chicken thai. Chicken thai itu paha. Agak kenyal, tapi pas rasanya. Udah ada aja loh. Ini tuh dari dada ya, di file dipotong-potong sehingga membentuk persegi panjang. Sotoy, nggak tahu gua. Coba, ngunyah dulu. Kok saya serak? Tidak ada minum? Terima kasih ya. Ah, sekarang kita coba chicken file ya. Lebih empuk nih, lebih enak. Oke, jadi makanannya udah datang lagi nih. Yang ini chicken katsukari, ini gyutan don, wagyu don. Jadi gue mau coba yang wagyu don dulu, karena ada telur setengah matengnya yang bisa diaduk-aduk. Gue suka mainin makanan. Nggak suka mainin cewek. Setengah matang ini yang berbeda. Jadi setelah udah gue aduk, kalian harus lihat tekstur dagingnya itu medium well, yang masih ada pink-pink lucu tapi mateng. Kita coba dagingnya dulu. Lembut banget coy. Kita fast bite ya. Kalau kata Tan Boy Kun apa? Makan bang. Itu alang. Sumpah, gue gak bohong lagi.
Tapi makanan di sini enak-enak. Karena gue suka Jepang mungkin ya. Gue suka makanan Jepang. Mungkin ini makanan-makanan kayak gini cocok sama lidah gue. Tapi lo juga harus coba yang ini. Demi apapun. Manis ada dapat. Gurih. Enak. Mahal. Tapi enak sumpah. Gue makan dulu, sesuap lagi. Abis itu kita pindah ke chicken curry. Oke? Tapi sebelumnya sesuap lagi. Dua suap. Setiap menggigit, itu selalu experience pertama. Ada nasi. Nah, sekarang gue coba chicken katsu curry-nya. Curry yang benar, curry Jepang yang benar, itu emang selalu ada wortel, ada kentang, ada bawang irisan bawang bombay, sama katsunya itu harus benar-benar crispy. Ini agak kurang mungkin. Tapi untuk ini udah bagus presentasinya. Crispy deh. Pas gue potong, ada. Gue potong dulu semuanya. Beuh. Gue ngeces mulu udah enak banget dah. Pantes ya, YouTuber-YouTuber makanan bahagia ya. Kayak gini rasanya. Kita coba pakai kentang sama pakai nasi sama dagingnya ya. First bite, let's go. Oishine. Ladenya sama rata. Jadinya tuh enggak manis doang, tapi ada gurih-gurih dan sedikit pedas di mulut. Tapi perfect buat gua. Gua paling suka kalau di curry itu wortel sama kentangnya itu enggak terlalu soggy ya, enggak terlalu lembut banget. Karena itu jadi menghancurkan tekstur di curry-nya. Kenapa? Nasinya tuh udah lembut. Jadi untuk menambah tambahan gurihnya, katsu, wortel dan kentangnya itu harus agak pas. Cium dulu. Boleh saya langsung coba? Kita coba dagingnya dulu ya. Kita lihat teksturnya enak apa enggak. Aku sih yes. Enggak tahu kamu. Kamu belum nyoba ya? Makanya kesini. Tapi sumpah, gue gak bohong, gue gak ngejilat. Ini daging terempuk yang pernah gue coba. Demi apapun, hands down. Karena, aduh, gue pengen banget kalian nyoba dan sumpah demi apapun. Lo kalau datang sini, cobain ini aja, terus pulang. Kalau emang lo bilang gak enak, gue bayar. Sumpah demi apapun. Itu tuh enaknya. Dagingnya lembut banget, sumpah demi apapun. Jadi, biasanya tuh starternya tuh makannya salad. Iya gak sih? Ada wakame salad namanya. Tapi karena di sini udah banyak daging, gue gak mau makan salad lagi. Kita langsung makan daging. Let's go. Ini tuh namanya Gyukatsu Set. Beuh. Bunyinya enak banget dah. Oke. Hah? Belum 5 menit. Jadi, ini dikasih tahu ada bumbunya ternyata. Bumbunya itu yang warna orange itu asam. Yang warna coklat itu manis. Oke. Lihat tuh. Beuh. Juicy. Creamy, oily, tasty. Ini legit enak. Jadi kenapa gue bisa bilang enak? Pertama, lu bisa masak sendiri sesuai keinginan lu. Lu mau lebih gosong, mau mateng, mau setengah mateng, mau mentah. Mentah sushi namanya. Jangan. Udah ada tungkunya, lebih baik dimasak. Abis itu kita mau nyoba ini, chicken karage. Selalu kalau di chicken karage di Jepang-Jepang, ada agak sedikit lebih asin. Jadi enak.
Tapi dagingnya lembut banget sih. Di sini nggak tahu kenapa, lu bisa bilang gue lebay, bisa bilang gue promosi. Tapi di sini, menurut gue, dagingnya tuh empuk-empuk. Ada satu yang gue lupa, cold soba. Lucu ya. Duh, kita langsung cok, langsung soba aja ya. Enak, ada kriuk-kriuknya. Enak, tapi gue lebih prefer daging. Jadi ada tiga cake atau dessert yang gue pesan. Ini tuh udah bundling lagi dari Christmas set yang tadi gue pesan gitu. Jadi kalau lu emang mau sama keluarga, mau sama pacar, mau sama gebetan, di sini tuh menyediakan paket yang udah kenyang deh pokoknya lu. Mau bertiga, mau berempat, mau berlima, itu kenyang banget karena banyak porsi yang bisa dihidangkan. Kebanyakan ngomong ya, langsung aja. Gue mau coba yang coffee jelly. Kenapa coffee jelly? Karena ada esnya. Gue suka banget vanilla ice cream. Nanti gue bilang enak, bacot, bohong. Tapi boleh gak gue bilang? Ini tuh pas. Jadi, coffee jelly-nya itu, lu kalau pernah minum ke 21-21 gitu, yang ice mochaccino gitu, itu ada ice coffee jelly juga kan, pakai jelly. Kalau enggak ke McD deh, ice coffee jelly. Ini sama, tapi nggak tahu kenapa es krimnya mungkin beda kali ya, ini lebih premium gitu, lembut banget terus kayak cuma ini yang bikin enak es krimnya sih. Sama ternyata ada whipped cream ya, jadi coffee jelly ada es krimnya, ada whipped creamnya, enak banget. Ada gingernya juga, kayak ginger cookie. Gue nggak tahu atasnya apa, tapi lo tahu di sela-selanya itu ada coklat benerannya. Jadi bukan cake-nya, ada coklatnya. Atasnya kayaknya white coklat deh. Sekarang yang terakhir, kayak hadiah ya. Ini mungkin temanya gara-gara Christmas ya, jadi ada kayak kado-kado gini nih. Japanese cookies itu, jadi itu bentuknya kucing. 25 menit. Tuh, ada kayak kucing ini bentukannya. Ada yang endut gitu, lucu banget dah. Ini gua bawa pulang ah. Jadi di sini itu bukan cuma koktail doang yang tersedia. Buat kalian pencinta minum alkohol, itu ada berbagai macam dan variasi. Easy Hits itu manis karena ada rasa cherry-nya dan dia soft gitu. Kalau yang ini Mockingbird itu ada sedikit rasa asam tapi segar. Kayak lemonade gitu deh. Tapi ini agak lebih asam. Kayaknya leci deh. Jadi buruan kalian kesini, kapan lagi sih kalian bisa makan, bisa ambience-nya bagus sambil minum-minum lucu, ya nggak sih? Udah capek banyak ngomong.